Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita awali pertemuan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang ke-8 setelah pada minggu lalu kita telah membahas pada pertemuan yang ke-7. Kali ini fokus pembahasan kita adalah bab 7, malaikat selalu bersamaku. Seperti apa kompetensi dasar, kemampuan dasar setelah kalian mengikuti pembelajaran ini? Yang pertama, setidaknya ada 2 kompetensi dasar yang saya akan ambil. Dan ini nanti akan menjadi kemampuan dasar kalian setelah mengikuti pembelajaran ini. Pertama, 3.1, menganalisis makna beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah 4.4, menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan berlaku teliti, disiplin dan waspada. Peta konsep atau bagan alir dari bab ini, setidaknya ada 3 subbab yang nanti menjadi fokus pembahasan kita kali ini. Yang pertama itu adalah memahami makna beriman kepada malaikat. Yang kedua adalah nama malaikat, nama-nama malaikat dan tugasnya. Yang ketiga adalah perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pembelajaran, setidaknya setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, peserta didik dapat 1, meyakini keberadaan malaikat Allah. Yang kedua, menunjukkan sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu adalah menganalisis. Kalian diharapkan mampu menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang keempat, menyajikan hubungan antara beriman kepada Allah dengan perilaku teliti, disiplin dan waspada. Sebelum kita lanjutkan materi kita kali ini, saya minta kalian untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, doa sebelum kita belajar, ini sudah kita lakukan tadi. Kemudian yang kedua adalah siapkan kembali buku catatan kalian. Saya ulangi lagi, siapkan kembali buku catatan kalian. Setelah itu, catat yang penting dari penjelasan saya ini pada buku catatan kalian. Saya minta adik-adik sekalian untuk siap mengikuti pembelajaran kalian. Realita. Seperti apa sih realita perilaku manusia merasa tanpa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala? Seperti ini. Gambar yang pertama, tidak sedikit manusia yang melakukan perilaku suap. Ar-rasi wal murtasi finnar. Suap menyuap. Quran menjelaskan suap menyuap ini, ganjaran yang Allah berikan adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak sedikit juga kita yang menggunakan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang melanggar aturan lalu lintas. Gambar yang ketiga, realita. Tidak sedikit juga di antara siswa pada saat ujian itu saling mengotek.
Inilah tiga gambaran perilaku manusia, yang mana mereka merasa apa yang mereka lakukan ini tanpa dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal sungguhnya mereka sedang Allah pantau. Memahami bagaimana makna beriman kepada malaikat dan tugasnya. Yang pertama adalah pengertian iman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat Allah ini secara bahasa, iman itu adalah antos biku bi qalbi wa ikraru bi lisan wa a'malu bil arkan. Iman itu dibenarkan oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan diamalkan oleh seluruh anggota tubuh. Jadi meyakini setulus hati yang mengakar kuat, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Profesor Quraish Shihab di dalam tafsirnya, beliau menjelaskan kata malaikat ini berasal dari bahasa Arab, yaitu malaikah, yang merupakan jamak dari kata malak. Ya. Jadi jamak dari kata malak. Bentuk jamaknya adalah malak. Yang terambil dari kata la'aka, yang berarti menyampaikan sesuatu. Jadi malak atau malaikat adalah makhluk yang mempunyai, yang menyampaikan sesuatu dari Allah. Menurut istilah, malaikat itulah makhluk Allah yang gaib, yang abstrak, yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Sebagai utusan Allah yang taat patuh, dan malaikat ini tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iman kepada malaikat itu, kalau kita simpulkan, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib atau makhluk abstrak yang diutus untuk melaksanakan perintah Allah. Jadi orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota tubuh atau anggota badannya untuk berhati-hati dalam berkata maupun dalam berbuat. Seperti apa hukum beriman kepada malaikat Allah? Hukum beriman kepada malaikat itu Allah itu adalah fardu ain. Fardu ain ini artinya kewajiban yang diembankan bagi seorang mukmin yang mukallaf, baik laki-laki, mukmin yang sudah balik, baik laki-laki maupun perempuan. Ini merupakan salah satu rukun iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain iman kepada Allah, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir dan qabul yang kami. Tentang iman kepada malaikat Allah ini diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 285. Allah katakan, Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriku baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi amana rasul Muhammad itu beriman bima unzila ilaihi min rabbihi, kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an dari Tuhan. Wal mu'minin, demikian pula orang-orang mukmin. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semua mereka beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mereka berkata, kami mendengar, kami taat, ampunilah kami, ya Tuhan kami, kepadamu tempatkan kembali.
Ini pijakan, ayat pijakan dasar beriman kepada malaikat-malaikat Allah SWT. Kemudian dalam hadis Nabi SAW, diuraikan pula sebuah hadis yang perawinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sanadnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yawman barizan lin-nasi idza attahu ar-rajul yamshi faqala ya Rasulullah mal iman. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suatu ketika, suatu hari muncul di tengah orang banyak, seorang itu muncul di tengah orang. Lalu beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Kemudian orang itu berkata, faqala ya Rasulullah mal iman, apa itu iman? Qala, Rasulullah SAW menjawab, al-imanu an tu'minu billah, iman itu adalah beriman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya, wa rusulihi, dan rusulnya, wa liqa'ihi, wa tu'mina bil ba'si, bi ba'sil akhir. Jadi iman kepada Allah itu adalah kamu harus percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, pertemuan dengannya, rasulnya, hari kebangkitan di akhir nanti. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Terus bagaimana proses penciptaan malaikat? Penciptaan malaikat ini sedikit pengetahuan yang dimiliki oleh manusia, terutama berkaitan dengan hal-hal yang gaib termasuk malaikat. Sumber yang dapat kita jadikan rujukan dalam masalah malaikat ini adalah tentu berpedoman kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dalam hadis Nabi SAW itu tentang penciptaan malaikat, hadis ini berasal dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, dia berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, khulikatil malaikatu minan nur, malaikat itu telah diciptakan oleh Allah dari nur. Wa khulikal jannu mimma rijim minna, sedangkan jin itu diciptakan oleh Allah dari api. Wa khulika adamu mimma wusifa lakum, sedangkan Adam itu diciptakan sebagaimana yang telah disebutkan kepada kalian, rawahul muslim. Jadi malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala. Kemudian Adam, manusia itu diciptakan dari yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Artinya diciptakan dari tanah. Jadi keterangan hadis ini menjelaskan bahwa malaikat itu makhluk Allah yang diciptakan dari nur dan memiliki sayap, sehingga tidak ada keterangan lain yang menyatakan malaikat itu memiliki ciri-ciri yang tidak sesuai dengan keterangan dari Al-Quran maupun hadis. Kalau ada yang tidak sesuai dengan itu, maka patut kita meragukan keterangan itu. Ada sekalian, apa sih perbedaan malaikat, manusia dan jin itu? Setidaknya ada 5 perbedaan, 6 perbedaan manusia, malaikat dan jin. Yang pertama, malaikat itu adalah makhluk Allah yang gaib. Manusia itu adalah nyata. Jin juga adalah makhluk gaib. Yang kedua, malaikat itu tidak memiliki nafsu. Manusia memiliki nafsu. Jin memiliki nafsu juga. Yang ketiga, malaikat selalu taat kepada Allah. Manusia ada yang taat, ada yang durhaka. Sedangkan jin ada yang taat, ada juga yang durhaka. Yang keempat, malaikat tidak berjenis kelamin. Sedangkan manusia berjenis kelamin. Jin juga berjenis kelamin. Yang kelima, malaikat itu tidak makan, dia tidak tidur, tidak minum, dan juga tidak kawin. Manusia makan, minum, tidur, dan kawin. Begitu juga jin. Makan, minum, tidur, dan kawin.
Yang berikutnya, malaikat itu tidak memiliki akal pikiran yang bersifat statis, maksudnya dia berkembang. Misalnya jam ini dia pakai baju putih, sore dia pakai baju merah. Kalau jam ini misalnya penciptaannya dia adalah dalam misalnya dalam kondisi berpakaian putih, maka sampai nanti kapanpun dia akan berpakaian putih. Itu statis maksudnya. Sedangkan manusia memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis. Nah, manusia itu dinamis, selalu berkembang. Paginya dia pakaian putih, sorenya dia pakaian warna merah misalnya. Jin itu memiliki akal. Itu di antara perbedaan malaikat, manusia, dan jin. Berapa jumlah malaikat Allah? Jadi karena makhluk ini adalah makhluk abstrak, kemudian berapa jumlahnya? Hanya sedikit dari riwayat Rasulullah SAW itu yang menjelaskan tentang jumlah malaikat. Bahkan jarang kita jumpai keterangan bahwa berapa jumlah malaikat Allah SWT. Setidaknya ada satu keterangan hadis Nabi yang dapat memberikan penjelasan kepada kita tentang jumlah malaikat Allah. Hadis itu berasal, sanadnya berasal dari Ali radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah SAW. Ali berkata, Ali radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah SAW itu yaqul bersabda, man ata akhul muslima aidan masafi kharafatil jannah hatta yajlis wa ija jalasa gomaratuhu rahmah wa in kana ghadwatan sallu alaihi. Kemudian 70 alfan malak hatta yumsi wa idza kana masa sallu alaihi 70 alfan malak. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, barang siapa mengunjungi saudaranya sama muslim, maka seakan ia berjalan di bawah pepohonan surga hingga ia duduk. Jika telah duduk, maka rahmat akan melingkupinya. Jika mengunjungnya di waktu pagi, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga sore hari. Jadi keterangan ini adalah sab'una alf. 70.000 malaikat itu bersolawat kepadanya hingga sore. Jika ia bersilaturahmi di waktu sore atau mengunjunginya di waktu sore, maka 70.000 malaikat akan bersolawatnya hingga pagi. Jadi ini keterangan tentang jumlah malaikat sejumlah 70.000. Namun dari jumlah 70.000 malaikat ini, umat Islam, kita sebagai umat Islam itu diperintahkan wajib mengimani 10 nama malaikat. Wajib mengetahui 10 nama malaikat dan tugas. Apa saja yang 10 ini? Pertama, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Dari Nabi Adam hingga Rasulullah Muhammad SAW itu, di mana Jibril itu bertugas menyampaikan wahyu kepada mereka. Yang kedua, malaikat Mikail yang bertugas mengatur rezeki, terutama rezekinya untuk manusia. Yang ketiga adalah malaikat Izrail, di mana Izrail ini bertugas mencabut nyawa semua makhluk termasuk dirinya sendiri. Malaikat yang keempat adalah malaikat Israfil yang bertugas itu meniup sangkakala. Malaikat yang kelima adalah malaikat Munkar, bertugas menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati di dalam kubur. Malaikat yang keenam adalah malaikat Nangkir. Nangkir bukan akar ya, Nangkir, bertugas menanyakan, menguji iman orang yang sudah mati di dalam kubur. Kemudian ada malaikat Roki, dia mencatat amal kebaikan manusia, seluruh amal kebaikan manusia. Atid, dia bertugas mencatat seluruh amal keburukan manusia. Kemudian yang kesembilan adalah malaikat Malik, bertugas sebagai penjaga neraka. Dan terakhir adalah malaikat Rituan yang bertugas sebagai penjaga surga. Itu adalah 10 malaikat yang mana seorang muslim itu wajib mengetahui namanya
wajib mengetahui tugasnya. Seperti apa hikmah beriman kepada malaikat ini sekalian? Setidaknya kita sebagai orang beriman itu selalu dapat mengambil pelajaran dari materi yang diimani. Dalam hal beriman kepada malaikat ini, pelajaran yang dipetik banyak sekali. Tapi yang saya rangkum di sini ada 5 kurang lebih. Pertama, hikmahnya adalah menambah, semakin nambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Jadi kita semakin bertambah iman dan takwa. Yang kedua, senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan, perbuatan, sebab apa yang dilakukan oleh manusia itu tidak luput dari pengamatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik perbuatan baik, perbuatan buruk, itu tidak lepas dari pengamatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hikmahnya adalah menambah rasa syukur kita pada Allah. Karena melalui malaikat-malaikatnya manusia memperoleh banyak karunia. Yang keempat, menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah, walaupun tidak dilihat oleh orang lain ketika melakukan. Ikhlaslah. Amalan itu kita ikhlas. Belajar untuk ikhlas, walaupun amalan itu tidak dilihat oleh orang lain. Yang kelima, hikmahnya adalah menumbuhkan cinta kita kepada amal soleh. Ya. Karena malaikat Allah itu siap mencatat amal-amal soleh yang dilakukan oleh manusia. Sekarang menerapkan perilaku mulia. Seperti apa penerapan perilaku mulia ini? Dengan senantiasa menghadirkan meneladani sifat-sifat malaikat dalam kehidupan, maka kita bertindak sebagai berikut. Satu, berkata, berbuat jujur, karena dimana kemanapun malaikat pasti mengawasi. Yang kedua, patuh dan taat terhadap hukum Allah dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Berusaha untuk taat. Perilaku mulia yang dapat kita terangkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, melaksanakan tugas yang diemban kepada kita dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Yang keempat, bertindak hati-hati dan penuh pertimbangan, perhitungan dalam perkataan dan perbuatan kita. Dan yang terakhir ada sekali, memiliki rasa empati dengan memberikan bantuan kepada orang yang sedang membutuhkan, kepada urut susu. Ini perilaku-perilaku ini. Jujur, perilaku tanggung jawab, kemudian perilaku peduli terhadap sesama. Jadi itu diantara perilaku-perilaku mulia yang dapat kita ambil dari iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu. Saya kira di materi ini demikian. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian. Saya minta jika kalian belum paham, mungkin bisa nanti ditanyakan melalui grup WA kelas. Saya minta kalian juga jangan lupa untuk catat di buku catatan kalian. Kemudian setelah dicatat, difoto dan dikirim ke guru kalian atau mungkin yang di SMK Negeri 1 Labuan Bajo dikirim ke saya. Ini demi kebaikan kita semua. Sedangkan untuk materi bagian yang kedua, pertemuan yang ketujuh, insya Allah nanti kita akan bertemu minggu depan dengan materi yang saya sebutkan tadi. Kita akhiri dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa la'afa minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.